menyaksikan. Iya. Untuk yang pertama, kita mulai dari deskripsi gajah ya. Gajah Sumatera atau Elpas maximus sumatranus adalah hewan mamalia raksasa asli Indonesia dengan habitat asli di hutan Pulau Sumatera yang tergolong ke dalam salah satu subspesies gajah Asia. Bagaimana sih perkembangbiakan gajah? Perkembangbiakan gajah dimulai dari gajah jantan yang berusia melewati 12-15 tahun akan mengawini gajah betina berusia di atas 9-10 tahun. Gajah betina akan melahirkan setelah melewati masa kehamilan selama 22 bulan lamanya. Gajah betina hanya mampu melahirkan satu anak, namun dalam beberapa kasus gajah betina juga mampu melahirkan dua anak selang kehamilan, yakni 4-4,5 tahun. Apa aja sih ciri-ciri gajah Sumatera? Ciri-ciri gajah Sumatera ialah 1. Berat tubuh gajah Sumatera mencapai 3-5 ton dengan tinggi tubuhnya sekitar 2-3 meter. 2. Kulit gajah Sumatera cenderung lebih terlihat lebih terang daripada kulit gajah Asia yang berwarna lebih gelap. 3. Bagian telinga terlihat berwarna flek merah muda, ukurannya lebih kecil dan berbentuk segitiga. 4. Gading pada gajah jantan ukurannya lebih panjang, sedangkan pada gajah betina dengan ukuran gading yang lebih pendek dan hampir tak terlihat. 5. Ciri khas gajah Sumatera adalah 2 tonjolan di bagian atas kepala. 6. Pada kaki bagian depan terdapat 5 kuku dan di bagian belakang terdapat 4 kuku. Seperti apa sih kebiasaan hidup gajah? Kebiasaan hidup gajah Sumatera tergolong hewan nokturnal yang beraktivitas di malam hari. Gajah akan terus bergerak menjelajahi hutan selama 16 jam dan waktu istirahatnya selama 4 jam. Sisa waktu yang lainnya digunakan untuk berendam dalam lumpur. Gajah membutuhkan luas areal 20 km persegi untuk bergerak. Pada umumnya, gajah liar membutuhkan luas areal pergerakan lebih luas, yakni minimal 250 km persegi. Gajah Sumatera adalah hewan bersosial, yaitu lebih baik menyukai hidup secara berkelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 25-35 gajah yang dipimpin oleh satu ekor gajah betina. Namun, tak jarang juga ditemukan kelompok dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Hidup secara berkelompok sangat berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup hewan tersebut. Di mana sih habitat gajah Sumatera? Gajah Sumatera dapat bertahan hidup di hutan-hutan dengan dataran rendah di bawah 300 meter di bawah permukaan laut. Hewan ini lebih menyukai lingkungan hutan rawa dan gambut. Sebaran populasi gajah Sumatera berada di 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Aceh. Faktor yang menyebabkan populasi gajah menurun 1. Karena menyempitnya habitat gajah karena pembangunan pemukiman penduduk dan illegal logging. 2. Untuk kepentingan komersil, gading gajah diambil untuk dijadikan obat